Aku pulang si Masas. Selanjutnya untuk mengawali acara kita malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mas Awi. Monggo, Mas Awi. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Mari kita awali acara kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur kami panjatkan padamu ya Bapa, karena Engkau telah menganugerahkan bagi kami negeri yang indah, yaitu Indonesia. Ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu menghargai negeri ini, mencintai negeri ini dengan sebaik-baiknya. Maka pada hari ini, sore ini, kami ingin belajar untuk semakin mencintai negeri kami melalui kebersamaan dan bimbingan dari Romo Paulus Tri Ardianto. Semoga dengan acara ini kami semakin dimampukan untuk semakin berani menjaga dan merawat Indonesia ini. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Yusuf sampai nanti akhir. Baik, terima kasih. Ye, sudah bisa terdengar, ye? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman OMK, Romo, Bruder, Suster sekalian, berkah dalam, selamat malam. Malam ini kita sampai pada edukasi kebangsaan untuk sesi yang kelima dengan topik Gereja Peduli Negeri yang akan disampaikan oleh Romo Ledasus Paulus Tri Ardianto SS MPhil PR. Saya perkenalkan sedikit tentang kurikulum vitae dari Romo Paulus Tri Ardianto. Beliau lahir di Kulon Progo 15 Juni tahun 1991. Kemudian tahbisan imam di Kendungan pada 29 Juni tahun 2018. Riwayat pendidikan beliau adalah SD Negeri Tambak itu tahun 1997 sampai 2003, SMP Negeri 4 Wates 2003 sampai 2006, kemudian SMA Seminari Mertoyudan 2006 sampai 2010, dilanjutkan S1 di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma 2011 sampai 2015, S2 di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma 2016 sampai dengan 2020. Riwayat pendidikan militer, Dikma PAPK, pendidikan pertama perwira prajurit karir pada tahun 2022. Kemudian riwayat karya imamatnya, yang pertama sebagai vikaris paroki Santo Yakobus Bantul, itu tahun 2018 sampai dengan 2020. Vikaris paroki Santo Mikael Panca Arga, 2020 sampai 2022. Kemudian pastoral bagi umat Katolik di lingkungan TNI
Polri 2002 sampai dengan sekarang. Saat ini bertugas berdinas sebagai pejabat sementara perwira rohani di Landasan Udara Sulaiman Bandung. Itu sedikit kurikulum vitae dari Romo Paulus Triadianto. Bapak Ibu sekalian, sekitar tahun 2018 yang lalu, lingkungan kami ditunjuk oleh paroki untuk menjadi panitia Natal. Yang agak lain dari panitia Natal ini, ketika kami berbentuk, tema yang kami angkat adalah inkarnasi, perwujudan keadilan sosial di tengah dunia. Topik ini kemudian menjadi diskusi yang ramai di paroki ketika kami mensosialisasikan program kami ini. Karena bahasanya dianggap tidak gerejawi, karena ada keadilan sosial. Harapan kami waktu itu memang untuk Natal saat itu memang perayaan-perayaan Natalnya ada di gereja, tetapi kita berharap ada satu kegiatan lomba-lomba gitu yang ada di tengah-tengah masyarakat sekitar gereja, tidak hanya untuk orang Katolik. Sudah kami rencanakan, tetapi kemudian tidak bisa kami laksanakan karena memang waktu itu menjelang pemilu, sehingga untuk mengumpulkan massa yang mungkin agak banyak gitu, mungkin akan timbul kerawanan-kerawanan. Tapi yang kami catat dari itu, sejak itu, istilah inkarnasi itu menjadi sering dibicarakan di paroki kami. Inkarnasi ini kalau kita bicara dalam bahasa yang saat ini sedang tren, sedang populer, itu istilahnya adalah cawe-cawe. Istilah yang saat ini mencuat karena dilontarkan oleh presiden kita pada situasi yang menjelang tahun politik. Cawe-cawe ini saya rasa inkarnasi merupakan cawe-cawe Allah terhadap rencana keselamatannya dan terhadap dunia ini. Hubungannya dengan apa yang akan kita bicarakan saat ini, gereja peduli negeri, sebenarnya juga kalau saya melihat kita akan bicara tentang proses inkarnasi ini kembali. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan saya rasa dengan kehadiran Romo, kita akan mendapat sharing dan juga tambahan pengalaman yang cukup berharga lewat pengalaman-pengalaman Romo yang terlibat dalam pendampingan iman di dalam dunia militer. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan sepenuhnya pada Romo Paulus Triadianto. Kami persilakan Romo, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Romo. Bisa, Romo. Bisa, Romo. Share screen saya berfungsi ya? Fungsi. Berfungsi, ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, perkenalkan saya Romo Paulus Triadianto, saya wong desa dari Wates Kulon Progo dan ditabiskan 5 tahun yang lalu, tadi kurang lebih apa yang disampaikan Bapak Yusef tadi sudah lengkap sesuai yang saya tampilkan ini. Dan mungkin nanti di lain kesempatan atau di akhir saja proses panggilan atau perjalanan imamat saya hingga kemudian sampai pada karya pelayanan pastoral khusus di lingkungan TNI Polri.
Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, perlu saya sampaikan sejak awal bahwasanya saya bukanlah seorang sejarawan. Saya juga bukanlah orang yang biasa memberikan ceramah seminar kebangsaan. Namun demikian, ketika saya diberikan kesempatan oleh Mbak Julia dan kawan-kawan, ini menjadi sarana bagi saya untuk belajar sama Bapak Ibu sekalian, untuk semakin menyadari jati diri dan juga eksistensi kita sebagai umat Allah di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk kembali menilik kembali negara kita dalam sejarah. Sekali lagi, saya bukan salah sejarawan, maka saya hanya akan memberikan beberapa poin peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kita. Tahun 45 kita ketahui bersama bahwasanya menjadi momentum bagi bangsa kita untuk percaya diri untuk mengawali kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang ada, saya kira Bapak Ibu sekalian juga sudah familiar. Namun lebih dari itu, hal yang patut kita hargai pula, meskipun memang sebelum kemerdekaan itu juga patut kita hargai, namun peristiwa setelah proklamasi itulah perjuangan yang sungguh membutuhkan upaya kerja keras dari para tokoh-tokoh bangsa kita, yaitu usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian kita ketahui bersama bahwasanya Belanda tidak terima adanya agresi-agresi kemudian. Dan kemudian kita berusaha untuk mencari pengakuan kedaulatan hingga kemudian diketok pada konferensi meja bundar. Dan kita ketahui bersama dalam perjalanan sejarah, kita Presiden Soeharto menggalakkan repelita dan terjadilah pembangunan nasional. Dan poin yang selanjutnya ingin saya tampilkan yaitu peristiwa krisis moneter, di mana Indonesia waktu itu mengalami kesulitan, adanya kecemasan-kecemasan dalam diri masyarakat, adanya banyak korban jiwa, pembakaran, perusakan tempat ibadah dan lain sebagainya, hingga kemudian mengakibatkan ribuan bahkan orang terlantar menderita dan kehilangan lapangan kerja. Saya mengutip apa yang menjadi refleksi para uskup se-Indonesia, bagaimana melihat konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih dari titik atau cara pandang 2004, yaitu adanya beberapa permasalahan utama yang dihadapi, antara lain korupsi dinyatakan dalam penelitian itu bahwasanya Indonesia itu berada pada urutan kelima negara terkorup sedunia. Dan kemudian adanya kekerasan, dan ini disebabkan atau bersumber dari komunalisme, yaitu pandangan terhadap orang lain yang tidak sekelompok, tidak seagama, sesuku, sebahasa mungkin, itu sebagai musuh, orang yang berbeda dengan kita. Dan kemudian juga ada permasalahan, yaitu kehancuran lingkungan, terjadinya ada pembabatan hutan, pembuangan limbah beracun, dan lain sebagainya. Dan saya ingin mempersingkat bagaimana dalam masa ini kita menyadari bagaimana pemerintah berupaya untuk semakin memajukan Indonesia. Saya harus dengan objektif memuji Presiden Joko Widodo yang mengusahakan, mengupayakan pembangunan infrastruktur yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat, orang-orang terpinggir,
dengan adanya jalan tol, akses untuk kemudian perdagangan, kemudian penyetaraan harga-harga di Jawa maupun juga di Papua. Dalam konteks itulah kita kemudian akan melihat apa yang sebaiknya, apa yang sepatutnya, apa yang sebenarnya menjadi jati diri gereja di dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai sejarah perjuangan yang kita tidak bisa meragukan, para pahlawan telah berjuang sedemikian rupa. Namun juga kita harus menyadari ada keteledoran dan kemudian juga ada kemerosotan. Tadi kita lihat ada beberapa permasalahan-permasalahan yang mungkin juga sudah lama dialami oleh bangsa kita. Dan saya kira juga masih kita rasakan. Dalam konteks itulah, kemudian saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk menyadari jati diri dan juga eksistensi gereja. Saya mengutip dari dokumen Lumen Gentium. Apa yang menjadi pengertian, dan mungkin semoga nanti Bapak Ibu sekalian bisa menangkap jati diri, eksistensi dari gereja itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa gereja itu merupakan kesatuan orang beriman dalam Kristus. Gereja memang bisa berupa gedung, namun kita juga memahami gereja sebagai suatu kesatuan, persekutuan orang beriman dalam Kristus. Dan dalam dokumen ini dijelaskan bagaimana gereja itu juga mempunyai aneka makna. Kalau saya jelaskan satu persatu, mungkin ini semacam kuliah teologi, maka saya tidak akan membahas secara mendalam. Gereja adalah tubuh Kristus sendiri, di mana Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Kita tidak bisa memisahkan diri, kita tidak bisa beraktivitas demikian rupa tanpa kemudian menyadari apa yang menjadi pegangan kita, apa yang menjadi roh kita, yaitu Kristus sendiri, Allah sendiri, yang sungguh menjadi pedoman dalam karya-karya pelayanan kita. Maka kalau gereja kemudian mulai tidak mempunyai keutamaan-keutamaan Kristiani, kalau kegiatan-kegiatan kita meskipun itu bersifat sosial tetapi tidak kemudian mempunyai roh Kristiani, maka sebenarnya perlu kita pertanyakan sejauh mana kemudian kita membangun tubuh Kristus. Gereja juga adalah sakramen keselamatan. Kita meyakini bahwa di dalam persekutuan ini kita merasakan keselamatan, kita akan memperoleh keselamatan, anugerah yang Tuhan janjikan kepada kita. Inilah yang saya kira menjadi semangat para tokoh-tokoh Katolik kita yang mau berkorban, yang mau merelakan jiwa raganya untuk bangsa pastinya, karena dalam karya pelayanan itulah kemudian adanya ada keselamatan. Nanti saya akan mengajak saudara-saudari sekalian untuk melihat bagaimana partisipasi itu sebagai sebuah panggilan kekudusan. Gereja juga adalah umat Allah. Kita semua dipilih oleh Allah sendiri untuk membentuk persatuan, persekutuan. Entah itu awam, entah itu imam religius, tanpa terkecuali. Di sinilah saya ingin menampilkan apa yang menjadi kemudian roh dari gereja itu. Gereja bukanlah kawanan yang hanya berhenti pada persekutuan doa. Namun gereja merupakan sebuah perjalanan, sebuah usaha untuk berpartisipasi. Inilah yang menjadi misi dan juga pelayanan gereja. Gereja tidak hanya berhenti di altar, namun kemudian mau hadir sampai ke pasar. Kalau tadi disinggung pula
soal tahun politik tahun depan. Inilah yang juga harus semakin kita sadari, bahwa gereja juga harus ambil bagian dalam perpolitikan. Meskipun kami, para uskup, imam, biarawan, biarawati, itu tidak boleh secara aktif, politik praktis, tidak boleh. Namun disinilah kemudian nanti kita akan melihat peran awam yang semestinya secara penuh dikatakan itu harus berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang adil, damai, sejahtera. Gereja adalah kesatuan dalam keberagaman. Kita tidak bisa memungkiri, terlebih di bangsa Indonesia ini, bahwasanya kita terdiri dari aneka macam suku, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Ini adalah modal bagi kita untuk membangun kebinekaan, kesatuan, dan saya kira apa yang kita gulati di Indonesia ini sungguh sejalan dengan semangat eklesiologi ini, yaitu semangat kesatuan dalam keberagaman. Adapun juga dokumen Gaudium et Spes yang menerangkan bagaimana peran gereja di dalam perkembangan dunia saat ini, dunia modern ini. Dikatakan bahwa gereja hendaknya menyampaikan kabar baik. Dewasa ini kita tidak bisa memungkiri bahwasanya banyak ujaran-ujaran kebencian, hoax, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang mungkin menyesatkan, video-video yang mungkin membuat pecah masyarakat kita. Di saat inilah kemudian, di titik inilah kemudian kita diajak untuk semakin menyadari bahwasanya kita, gereja, itu hendaknya menyampaikan kebenaran. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga lewat apa yang kita sampaikan, lewat keterlibatan kita di dalam masyarakat, itu sungguh membawa pada kebenaran dan juga kesejahteraan bagi semakin banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya tidak tahu menahu, saya merasa masih awam sebenarnya di dunia TNI. Saya dilantik belum ada 1 tahun, dan saya juga baru berdinas bulan Februari kemarin, dan kemudian langsung terjun dalam kegiatan-kegiatan, entah itu kerohanian, Katolik, maupun juga Islam, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu menahu kemudian kok saya sempat dipercaya untuk menjadi bendahara dan juga sekretaris pemberangkatan haji di Kabupaten Bandung ini. Saya mencoba menghayati peran itu sebagai sarana bagi saya untuk mengaktualisasikan keutamaan Kristiani, yaitu kebenaran, kejujuran. Jangan sampai keterlibatan saya itu malah menjadi corengan atau hal-hal yang tidak baik menurut pandangan banyak orang. Itulah peran kita, gereja, yaitu menyampaikan kabar baik, kebenaran. Gereja juga mempunyai peran, yaitu untuk menjunjung, menghormati martabat manusia. Maka sedapat mungkin hal-hal yang sekiranya tidak adil, hal-hal yang sekiranya pecah kesatuan, merusak kedamaian, hendaknya kemudian kita sikapi. Karena gereja dipanggil untuk senantiasa membawa kedamaian dan memperjuangkan martabat manusia. Dalam Gaudium et Spes juga dinyatakan bahwa gereja itu melayani dan berdialog dengan dunia. Gereja tidak hanya terbatas pada kawanan umat Katolik, atau mungkin juga bisa dikatakan ya dengan tetangga kita Protestan, tidak. Tapi kita harus mau bersosialisasi, berdialog dengan aneka budaya, agama, dan masyarakat.
inilah yang juga menjadi pergulatan dan juga kebahagiaan saya berkarya di TNI secara khusus. Ketika saya kemudian bekerja sama dengan rekan-rekan senior maupun junior pula yang mempunyai agama yang berbeda, lintas suku, lintas budaya, dan saya menikmati keunikan-keunikan yang ada. Dan saya sangat bersyukur dalam dinas itu saya malah disebut bukan nama ya, Paulus itu atau Ardi gitu ya, tidak Ardi bilang. Tapi saya dipanggil Romo, Romo, Romo. Itulah yang kemudian menjadi sukacita saya. Saya bersyukur di TNI ini menjadi wadah bagi saya untuk berdialog. Ketika pendidikan di Akmil selama 7 bulan, mungkin dalam berbagai kesempatan itu ada banyak teman-teman yang bertanya-tanya soal status saya. Romo itu apa? Romo itu siapa? Lah kok nggak nikah kenapa? Ya? Kok nggak suka sama cewek atau apa gitu ya? Dan di saat itulah kemudian menjadi sarana, wadah bagi saya untuk memberikan katekese, memberikan mungkin juga pengetahuan kepada teman-teman saya. Dan bagi saya itu adalah sarana untuk berdialog. Saya meyakini Bapak-Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, forum ini, itu juga telah mewujudkan usaha berdialog dengan masyarakat. Saya menyadari dialog itu adalah sarana untuk kemudian membangun keharmonisan. Saya pernah mendengar cerita di Jakarta, itu ada gereja yang kemudian lama sekali tidak mendapatkan persetujuan untuk mendirikan bangunan gereja. Kemudian Bapak Uskup Monsinyur Haryo, setahu saya waktu itu menyampaikan, bukan menyalahkan masyarakat yang ada di sekitarnya, tapi kemudian melontarkan pertanyaan, sejauh mana kalian atau gereja itu berdialog, membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar, membangun komunikasi, relasi dengan pemerintah, dan lain sebagainya. Maka semangat berdialog, bersosialisasi dengan aneka macam budaya, agama, masyarakat, itu adalah modal yang harus kita perjuangkan. Semoga kita bisa kita lestarikan kepada anak-anak, cucu-cucu kita. Jangan sampai mereka antipati dengan yang namanya perbedaan. Dan juga jangan sampai mereka menyamaratakan satu sama lain. Gereja hendaknya juga menginspirasi dan juga membimbing. Dalam aneka permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dunia modern ini, gereja hendaknya kemudian memberikan inspirasi, bimbingan, nasihat-nasihat. Saya pernah mendengar seorang paus itu tidak menjadi santo. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Saya tepatnya lupa namanya siapa. Dan sejauh ingatan saya, mengapa paus itu tidak dinobatkan menjadi santo? Karena waktu itu gereja diam terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Maka salah satu tugas para gembala, kami, saya juga, dan pastinya juga Bapak Ibu sekalian sebagai orang dewasa, itu hendaknya memberikan inspirasi bimbingan kepada anak-anak, orang-orang yang ada di sekitar kita. Gereja juga hendaknya mempromosikan ini solidaritas dan juga persatuan. Saya sangat bersyukur bahwasanya di Keuskupan Agung Semarang terlebih, dan juga pastinya di keuskupan yang lain, itu telah ada usaha-usaha untuk membangun solidaritas bagi saudara-saudari kita yang berkekurangan. Saya meyakini ketika COVID kemarin,
perekonomian kita tidak stabil, banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, dan kemudian ada pula orang-orang yang dengan baik hati mau membangun solidaritas, membantu satu sama lain demi terciptanya kesejahteraan bersama. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dasar yang semoga menjadi landasan bagi kita, apa yang menjadi jati diri dan eksistensi kita sebagai gereja. Saya ingin menampilkan kutipan dari dokumen Gaudium et Spes Pula. Adapun misi khusus yang oleh Kristus, maaf, layar saya tertutup ini. Adapun misi khusus yang oleh Kristus telah dipercayakan kepada gerejanya, tidak terletak di bidang politik, ekonomi, atau sosial, sebab tujuan yang telah ditetapkannya untuk gereja bersifat keagamaan. Tentu saja dari misi keagamaan itu sendiri muncullah tugas, terang, dan daya kekuatan yang dapat melayani pembentukan dan peneguhan masyarakat manusia menurut hukum ilahi. Di sini ingin digarisbawahi bahwasanya kehadiran gereja sebenarnya bukan titik beratnya itu untuk kemudian membidangi perpolitikan, perekonomian, atau soal sosial. Kehadiran imam, para pelayan-pelayan rohani, sejatinya utamanya bukan menjawab persoalan perpolitikan, ekonomi, atau sosial. Namun, titik beratnya sebenarnya adalah soal kerohanian, keagamaan, keimanan. Namun demikian, dalam dokumen ini, sewajarnya orang yang mempunyai iman yang dewasa, orang yang mempunyai keutamaan yang tinggi terkait kerohanian, kemudian akan mengalirlah pastoral-pastoral yang kemudian menyapa terkait politik, ekonomi, atau sosial. Inilah yang harus semakin kita sadari. Misi yang disebut keagamaan dalam gereja tadi tidak boleh dimengerti hanya sebagai pelayanan rohani seperti pewartaan sabda dan melayani sakramen, tetapi justru sampai terlibat dalam belas kasihan terhadap mereka yang memerlukan bantuan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya pernah berpikir dalam benak saya ketika saya menjalani pendidikan di Magelang, kenapa harus ada imam yang kemudian hadir di tengah apa profesi sebagai TNI? Bukankah sebagai imam di paroki kemudian menyapa umatnya yang berprofesi sebagai TNI Polri itu sudah cukup? Mengapa kemudian saya merenungkannya ketika guling-guling ya, ketika kemudian harus nyemplung di kolam, harus kemudian merayap-rayap, di atasnya sudah ditembak-tembak gitu ya. Saya pernah bertanya dalam hati, mengapa dalam tanda kutip ya, pelayan gereja, pelayan rohani itu hadir, harus hadir dalam kehidupan militer? Bukankah cukup imam itu berada di altar gitu, dan meskipun bisa pula mengarah ke pasar? Saya merenung-renungkan dalam dan kemudian mendapatkan jawaban ketika saya berjalan di suatu barak. Itu saya sendirian. Tiba-tiba ada suara di dalam barak itu. Ada orang berlari dan kemudian berteriak, "Romo, Romo, 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 Romo. Doakan saya." Orang itu adalah orang yang terkena COVID waktu itu dan merasa kesepian. Ketika teman-temannya boleh beraktivitas, mereka hanya terkurung di barak. Dan di saat itulah saya menjanjikan, ya, saya doakan. Lain kesempatan ketika saya ada di barak, itu kemudian ada datang teman saya, "Romo, saya kangen sama orang tua saya." Dan kemudian saya ajak doa, dan ternyata orang tuanya sedang sakit. Kemudian dari pengalaman-pengalaman sederhana itulah saya menyadari bahwasanya
ada umat, ada boleh kalau saya katakan domba-domba yang membutuhkan sapaan, kehadiran secara nyata, secara real ada di samping mereka. Dan saya semakin bersyukur bahwasanya karya di TNI ini sungguh menjadi sarana bagi saya untuk mengembangkan pastoral saya. Pastoral yang semoga menjadi sapaan bagi banyak orang. Inilah yang semoga menjadi semangat kita. Bahwasanya kita tidak berhenti pada pewartaan sabda atau sakramen, namun juga terlibat sampai pada belas kasihan terhadap mereka yang membutuhkan. Tidak, tadi kita telah melihat cakrawala singkat meskipun ya NKRI kita, dan kemudian jati diri eksistensi gereja Katolik. Pertanyaan lalu bagaimana? Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya jawabannya ada di tema kita, yaitu peduli, kepedulian. Gereja mewujudkan kepedulian. Saya ingin menampilkan beberapa usaha kepedulian yang telah diwujudkan Gereja Katolik. Gereja ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan. Kita harus mensyukuri bahwasanya gereja sungguh proaktif dalam sejarah bagaimana menghadirkan karya pendidikan di tengah mungkin juga penjajahan, di tengah kemiskinan yang ada di tengah masyarakat. Para misionaris yang tiba di Indonesia itu mendirikan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, dan kemudian membantu masyarakat pada umumnya untuk kemudian mempunyai semangat nasionalisme, hingga kemudian terciptalah kemerdekaan. Tidak hanya dalam pendidikan, pelayanan sosial. Kita ketahui bersama, para suster-suster itu juga mendirikan layanan-layanan kesehatan, bantuan-bantuan dari luar negeri waktu itu, juga memberikan sapaan, kontribusi bagi masyarakat pada umumnya. Itulah wujud kepedulian, ambil bagian gereja dalam kemudian menciptakan semangat nasionalisme dan kemudian akhirnya perjuangan pada kemerdekaan. Ada pula pergerakan nasional. Lewat pendidikan, lewat kesejahteraan yang coba diupayakan, para aktivis-aktivis kemudian terpacu untuk kemudian membangun kekompakan pergerakan nasional untuk menciptakan kemerdekaan. Ada pula penerbitan atau media massa yang kemudian membantu sosialisasi dari perjuangan para founding father kita. Dan secara konkret kita sangat bersyukur bahwasanya pada 1950, di mana sebelumnya tadi kita mengetahui kedaulatan Indonesia itu tidak diakui sebelumnya. Belanda tidak menyetujui, mencoba tetap merebut dengan agresi militernya. Namun tahun 1950, Vatikan itu mau mendukung Indonesia, mengakui kemerdekaan Indonesia, dan kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Inilah salah satu wujud konkret bahwasanya gereja universal itu juga mau menyapa, mau memperhatikan perjuangan masyarakat di Indonesia. Kepedulian gereja juga bisa kita lihat dari peran para uskup yang kemudian menyuarakan fungsi kenabian. Kita ketahui fungsi kenabian dalam kitab suci itu berfungsi untuk menegur, untuk mengingatkan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab para uskup, imam, biarawan-biarawati, dan pastinya juga kita semua, untuk senantiasa menyuarakan fungsi kenabian. Jangan sampai kita berhenti pada sikap hanya melihat situasi yang ada, berhenti pada keprihatinan. Maka dalam menghadapi krisis, kalau boleh tadi saya katakan multidimensional,
para uskup menyuarakan suara-suara kenabiannya lewat beberapa media, surat gembala, nota-nota pastoral, pesan Natal Paskah. Pesannya yaitu keterlibatan aktif. Para uskup mengajak umat untuk terlibat aktif membangun kehidupan bermasyarakat berbangsa. Kaum awam hendaknya menjadi pihak yang secara lebih penuh terlibat dalam kancah permasyarakatan. Dalam terlebih dalam bidang politik, diungkapkan bahwa perpolitikan, berpolitik itu berarti mencurahkan seluruh tenaga demi kebaikan dan kemudian kemajuan bangsa, bukan malah mementingkan kepentingan diri sendiri. Para uskup juga menyuarakan agar kita mau membela martabat manusia. Jangan sampai keterlibatan kita di tengah masyarakat itu malah memojokkan beberapa pihak kalangan. Namun hendaknya kemudian kita mau membawa suara yang dilontarkan oleh para uskup untuk mau menjunjung martabat manusia, menjunjung kebebasan, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, fairness, kesetaraan, demokrasi, tanggung jawab. Inilah yang hendaknya juga kita pegang. Dan kemudian para uskup juga menyuarakan agar kita mampu menciptakan budaya alternatif atau budaya tandingan. Kalau pada umumnya saya menuliskan berlaku yang kuat yang menang, maka para uskup menciptakan budaya alternatif yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, harus didahulukan. Preferential option for the poor. Itulah yang menjadi keutamaan kita, Gereja Katolik. Dan itulah yang senantiasa menjadi semangat dan sudah diwujudkan oleh gereja kita. Kita ketahui adanya bom bunuh diri di Surabaya, dan Paus secara langsung berpesan dalam apa itu kesempatan Malaikat Tuhan itu agar tidak ada yang namanya balas dendam. Tidak ada kemudian muncul kebencian. Inilah budaya-budaya alternatif, tandingan. Ketika pada umumnya kita balas dendam, kita menaruh benci, Paus mengajak kita untuk mau menerima, mau senantiasa mengusahakan kedamaian. Kita juga diingatkan akan peristiwa pembacokan ya, Romo Priet, di Badokan atau apa itu ya, kalau nggak salah dia. Dan kemudian Romo Priet memutuskan untuk mendatangi dan memaafkan perbuatan orang tersebut. Itulah wujud budaya alternatif pendidikan. Inilah Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih yang tadi saya singgung. Kepedulian gereja nampak pada keterlibatan penuh kaum awam. Dikatakan dalam dokumen Gaudium et Spes bahwasanya uskup, imam, biarawan, biarawati itu dalam bidang politik tidak diperkenankan terlibat langsung. Namun demikian kaum awam ini dikatakan bahkan wajib terlibat secara penuh dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian, tapi juga kami para imam. Meskipun saya juga tidak nyoblos ya, karena saya menjadi anggota TNI, maka saya sekarang tidak mempunyai hak untuk nyoblos. Namun saya juga akan tetap mendukung, mengupayakan agar Bapak Ibu sekalian mempunyai keterlibatan, semangat di dalam perpolitikan. Kaum awam hendaknya atau harus bahkan menanggung usaha pembaruan tertib duniawi itu sebagai kewajiban istimewa bagi mereka sendiri.
Itulah yang diungkapkan dalam dokumen Apostolicam Actuositatem. Kaum awam menanggapi panggilan istimewa, kewajiban istimewa. Justru keterlibatannya dalam dunia sekular inilah kesucian kaum awam dicari dan dilaksanakan. Bahkan para pujangga-pujangga gereja kita, para uskup, paus, itu meyakini bahwa keterlibatan kaum awam di dunia sekular ini menjadi jalan kekudusan, kesucian. Keterlibatan gereja dalam hal politik, bahkan dikatakan keharusan, kewajiban suci mulia, karena inilah yang senantiasa harus kita pegang. Tujuannya itu hanya untuk tercapainya kedamaian, keadilan, kesejahteraan bagi rakyat miskin atau yang terpinggirkan. Itu tujuan keterlibatan, keaktifan kita di dalam hal politik. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, itu kurang lebih beberapa materi yang saya sampaikan. Pastinya masih sangat dasar. Saya juga ingin diperkaya dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Tadi saya melihat ada beberapa akun yang menuliskan sebagai aktivis-aktivis. Bapak Ibu pastinya sudah mempunyai banyak pengalaman. Semoga forum ini menjadi sarana kita untuk berdiskusi, berdialog, saling memperkaya refleksi, di mana kita adalah gereja yang senantiasa mau peduli untuk membangun bangsa kita. Demikian, Mbak Yusef. Terima kasih. Namun sebelum mengakhiri, mohon maaf, saya ingin menampilkan sebuah foto. Semoga bisa memancing refleksi kita ya. Kaum awam terlibat, gereja terlibat dalam perpolitikan. Gereja dipercaya untuk menjabat, diberi tanggung jawab. Namun bagaimana kemudian fenomena yang ada di tengah masyarakat? Beberapa tokoh, katakan Katolik, Kristiani, mungkin terpeleset, mungkin tergiur atau apa, kita juga tidak tahu. Namun bagi beberapa kalangan, itu juga menjadi perhatian, catatan. Ternyata gereja Katolik pun, umat Katolik pun, umat Kristiani pun juga bisa jatuh dalam kancah perpolitikan atau pemerintahan. Demikian, Pak Isak. Baik, terima kasih Romo Paulus Tri Ardianto atas paran yang sudah disampaikan tentang gereja peduli negeri. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman OMK, juga suster dan bruder, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Romo Paulus Tri Ardianto, secara ringkas kita bisa melihat tiga tahapan. Yang pertama, kita diajak untuk melihat situasi yang terjadi di negara kita ini sejak kita merdeka sampai dengan pemerintahan yang sekarang. Tadi Romo sempat mengisahkan perjuangan tahun 45, kemudian 45 sampai 49, 49 sampai sekitar 68, kemudian 69 sampai dengan 1998. Di era 1946 sampai dengan 1949, kita bersusah payah untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Kemudian juga kita mulai mengisi kemerdekaan itu. Tetapi pada satu titik terjadi sesuatu kondisi sehingga mungkin kita harus mengadakan sedikit penyesuaian. Kemudian lahirlah Orde Baru. Tapi pada ujungnya juga terjadi peristiwa-peristiwa juga yang tidak kita inginkan bersama.
ada korupsi, kemudian ada kekerasan kelompok, dan juga perusahaan lingkungan hidup. Yang kemudian menjadi satu problem tersendiri, yang mungkin pada titik tertentu memicu atau memunculkan atau memuncak pada rasa kepedulian masyarakat untuk mengubah situasi. Dan saat itu memang dimotori oleh para mahasiswa kita. Kemudian reformasi, dan pada saat reformasi Romo melihat bahwa dalam pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini kita mulai melihat titik terang. Segala sesuatu mulai tertata, mulai ditata kembali sesuai dengan relnya, dan kita melihat bahwa kemajuan-kemajuan itu sudah sedikit demi sedikit mulai kita rasakan, kita lihat titik akhirnya nanti. Itu pada sisi yang pertama, situasi yang ada. Kemudian pada bagian kedua, Romo menarik dari situasi-situasi tadi untuk melihat tentang gereja sendiri. Gereja menurut Lumen Gentium, salah satu dokumen dari Konsili Vatikan yang kalau kita terjemahkan jadi terang bangsa-bangsa, di situ disampaikan bahwa gereja adalah komunio dari murid-murid Kristus. Dan komunio ini merupakan tubuh Kristus sendiri, yang biasa kita sebut dengan tubuh mistik Kristus. Kristus sebagai kepala dan kita sebagai badannya. Gereja adalah juga sakramen keselamatan. Ini mungkin kalau kita lihat dalam konteks rikas kita, ada istilah sakramen politik. Dan yang ketiga adalah gereja adalah umat Allah. Di sini merujuk pada misi dan pelayanan serta partisipasi gereja, kesatuan dalam keberagaman. Dokumen yang kedua yang dipakai Romo sebagai acuan adalah Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan. Memang ini merupakan satu dokumen konsili yang cukup istimewa karena terdiri dari dua bagian. Yang bagian pertama berkisah tentang gereja di tengah-tengah kehidupan dunia, dan yang kedua ditekankan tentang hal-hal mendesak yang harus segera disikapi oleh gereja. Ini mungkin agak beda dengan dokumen-dokumen konsili yang lain. Dalam Gaudium et Spes ini saya mencatat, tadi disampaikan bahwa gereja itu menyampaikan kabar baik, menghormati martabat manusia, melayani dan berdialog dengan dunia. Kemudian mempromosikan solidaritas dan persamaan. Ini merupakan satu pesan dari konsili yang menunjukkan bahwa gereja itu tidak terpisah, bahwa gereja itu inkarnatif. Maka kenapa nilai-nilai itu harus diperjuangkan? Karena nilai-nilai itu bukan nilai-nilai yang berasal dari dunia ini, sehingga perlu diperjuangkan. Maka pada bagian yang ketiga, kalau boleh saya simpulkan, sebagai bagian yang merupakan, kalau dalam strategi kebudayaan disebut sebagai tahap fungsional, di mana gereja itu mengambil sikap untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam menyelamatkan dunia itu. Tadi di sini dibagi ada tiga
Yang pertama adalah gereja sebagai institusi, kemudian hierarki, dalam hal ini adalah uskup dan para pastor, dan terakhir adalah awam. Gereja sebagai institusi berfungsi untuk menyediakan sarana-sarana yang mendorong seseorang untuk mengaktualisasikan potensi manusiawinya sehingga dia bisa menjalankan tugasnya sebagai anak-anak Allah yang ikut menyelamatkan dunia. Dan dalam hierarki, sebagai hierarki, bertugas untuk terlibat secara aktif, membela martabat manusia, dan juga menciptakan budaya alternatif. Saya rasa budaya alternatif ini boleh kita sebut sebagai budaya kehidupan, karena berlawanan dengan budaya kematian yang mungkin tadi Romo mengisahkan dengan beberapa peristiwa bom itu tadi. Dan yang ketiga, yang sangat penting adalah keterlibatan awam, karena mereka mempunyai tugas untuk menyucikan dunia melalui pekerjaannya. Sebagai orang yang bisa langsung menggeluti dengan dunia-dunia politik, dunia ekonomi, dunia budaya, dan juga pertahanan dan keamanan, maka diharapkan awam-awam ini bisa terlibat secara aktif. Tentunya keterlibatan awam ini juga perlu pendampingan dari gereja, maka dari itu adalah menjadi pesan saya rasa yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan Romo, bahwa gereja mungkin perlu saat ini untuk menghidupkan kembali pendampingan pada tokoh-tokoh yang selama ini aktif dalam dunia kemasyarakatan, baik itu tingkat nasional, tingkat daerah, tingkat kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai ke RT dan RW. Mungkin itu yang bisa saya sarikan dari apa yang disampaikan oleh Romo Paulus Tri Ardianto. Dan selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya-jawab. Saya juga minta tolong host untuk bisa membantu siapa yang akan mengajukan pertanyaan atau yang terlebih dulu memberikan pertanyaan. Mari kita lanjutkan dengan tanya-jawab. Terima kasih. Ya, monggo Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Halo. Selamat malam Pak Yosef, Romo, dan Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Dewi dari OMK Karang Panas. Saya mau bertanya soal keterlibatan seorang hierarki dalam dunia politik praktis. Sebenarnya di sini saya mau menyampaikan sedikit kekecewaan juga ya buat gereja terutama dan juga kepada bangsa Indonesia sendiri. Nah, kalau dari gereja itu, saya sebagai orang muda kenapa alergi dengan politik? Karena saya dalam tanda petik itu tidak punya mentor gitu di bidang politik, terutama dari sisi hierarkinya, misalnya dari para imam yang tidak boleh kan berpolitik praktis karena mereka adalah lambang persatuan gitu katanya dalam ajaran gereja seperti itu setahu saya. Tapi kok hal itu membuat saya kayak seolah-olah melihat para pemimpin itu acuh gitu dengan politiknya. Jadinya kan anak muda juga untuk terlibat ya karena tidak punya sosok mentor gitu, jadi juga sedikit alergi dengan politik. Lalu kemudian yang kedua, dari bangsa Indonesia sendiri sepertinya orang Katolik itu tidak dapat tempat apa-apa ya, karena untuk beribadah saja perizinan kita itu sulit sekali gitu. Lalu kalau misalnya seseorang
Katolik terjun ke dunia politik, kalau sudah tahu backgroundnya dia adalah seorang Katolik, itu pasti peminatnya itu sedikit sekali, dan ada begitu banyak cara untuk menjatuhkan. Saya mau mendengar pendapat Romo tentang dua hal ini. Hal ini sebenarnya Romo yang membuat anak-anak muda itu enggan gitu untuk berpolitik, karena merasa orang Katolik itu tidak diperhatikan oleh negara, dan dari agama Katolik sendiri pun para imamnya kan tidak boleh berpolitik praktis. Gitu Romo, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan ke aktivis kemasyarakatan Mater Dei ya. Silakan. Ya, monggo. Berhormat Komandan. Mohon izin bertanya. Gereja di negeri itu talib no debat. Yang sudah terbukti. Bahkan pastor-pastor Belanda di masa lalu mengorbankan keluarga negaraannya demi membela bumi putra. Begitu maaf, juga karya-karya yang bisa diulangi. Tapi seperti kegalauan Dek Dewi tadi, negeri peduli gereja itu seperti ya setengah tilang. Jadi gereja itu cinta setengah mati, tapi negeri ke gereja cintanya setengah hati. Menurut saya, selain persoalan pendirian rumah ibadah, kemudian ketua OSIS di sekolah di mana ada nama baptis pasti juga sudah mulai dikasak kusuk. Bahkan yang saya alami, tenaga profesional pemberdayaan masyarakat itu juga mereka agak alergi dengan nama baptis, apalagi perempuan yang tidak memakai kerudung. Seperti itu, walaupun kemampuannya bisa lebih. Nah, maksud saya, apa yang harus kita lakukan supaya negeri ini juga dicontohkan oleh gereja? Terima kasih, Madan Roma. Terima kasih. Masih ada satu lagi mungkin? Silakan Pak Stanislaw Sugiyarto dari Ambarawa. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Is. Selamat malam Romo, Paulus, dan rekan-rekan semua. Ini dengan tema kita gereja peduli negeri yang lalu dikaitkan dengan politik. Mungkin pemahaman politik yang dimaksud itu partai, pemilu, gitu ya. Tapi politik itu sebetulnya melekat di dalam kehidupan kita. Itu yang belum dikuatkan kesadarannya. Misalnya kita ngomong tentang harga beras, BBM naik, transportasi umum sulit, itu sudah ngomong politik. Nah, seperti yang disampaikan di dalam pelajaran sosial gereja di Gaudium et Spes itu, bahwa gereja otonom terhadap negara, negara otonom terhadap gereja, tetapi mempunyai simbiose terhadap aktivitas kehidupan. Nah, pada waktu almarhum Romo Dijen Pujo Sumarto itu menyampaikan kepada kami bahwa kurikulum di seminari itu sudah mulai dimasukkan ke ajaran sosial gereja. Tetapi karena bahwa klerus itu memang
tidak boleh terlibat praktis, maka mesti dorongannya harus dorongan moral gitu ya. Tapi itu tidak dilihat langsung. Maka biar bagaimana klerus, pastor paroki itu saat mendorong umat itu agak jelas dibaca gitu ya. Tidak hanya rambu-rambu norma moralnya, tetapi misalnya contohnya, loh ini sudah mau pemilu 2024, bagaimana persiapan remaja untuk menanggapi itu, misalnya ya dalam sebuah homili atau dimanapun itu bisa dilakukan. Nah, ini bagaimana? Karena memang menurut saya gerakan yang dalam hal ini lebih praktis ya, berpolitik dalam arti yang sangat sempit, yaitu terlibat dalam kehidupan menentukan polisi negara lewat partai, lewat pemilu dan sebagainya itu, itu sampai kepada anak-anak muda. Saya mulai tahun 80 bersama Pak Hengwi, Pak Budi, lalu Mas Kustomo gitu ya. Itu di gerakan rohani mahasiswa itu. Nah, sampai sekarang, sampai 98 semakin gila. Ini yang harus dipicu sehingga ada tulisan buku toh, Pak Lis dan Romo Paulus, Orang Katolik Takut Politik, itu Romo Andang namanya yang menulis itu. Nah, ini yang perlu lalu dibuka supaya kepedulian yang dimaksud mungkin ya dalam pembahasan ini itu lalu bagaimana kita terlibat yang sederhana, misalnya mau jadi ketua RT, ketua RW, LKMD, BPD, itu lalu nilai-nilai Katolik mewarnai di situ. Itu Romo, Pak Yosef. Baik. Sharing saya, matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Pak Sugiyarto. Baik Romo, saya persilahkan Romo untuk menanggapi tiga pertanyaan ini dulu. Yang pertama dari Dewi, kemudian dari aktivis kemasyarakatan Mater Dei, dan ketiga dari Pak Stanislaus Sugiyarto. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan respon tanggapan atas apa yang saya sampaikan. Pastinya apa yang menjadi pertanyaan dan kemudian juga masukan dari Bapak Ibu sekalian itu semakin memperkaya diskusi kita malam hari ini. Tadi dari Mbak Dewi dari Kang Rang Panas, terima kasih sudah menyampaikan, mungkin kalau boleh dikatakan tadi, kekecewaannya sampai kemudian alergi politik karena imamnya tadi dikatakan kurang aktif atau acuh dikatakan ya. Namun saya kira apa yang sudah berjalan di kefikiran masing-masing itu ada Romo pendamping terkait juga Kerawam juga. Memang seorang imam kemudian tidak mencalonkan diri sebagai tokoh atau sebagai wakil rakyat yang duduk dengan jabatan. Namun demikian, apa yang saya alami pula di paroki, bahwasanya Romo itu juga menjadi mediasi bagi beberapa tokoh-tokoh, bagi para kader-kader. Pengalaman saya di Bantul waktu itu, saya belajar untuk menjembatani bagaimana ada kader yang kemudian ingin berpartisipasi dan kemudian bersama beberapa teman-teman disosialisasikan, ini umat dari kita yang ingin ambil bagian dalam perpolitikan, kemudian kita dukung bersama-sama, kita doakan bersama-sama tanpa kemudian menyudutkan, oh harus milih ini, harus milih itu. Saya kira imam tidak serta-merta kemudian acuh
meskipun ya harus dilihat konteksnya di tempat masing-masing ya. Namun saya melihat bagaimana para imam yang mempunyai concern di bidang perpolitikan, rawam, itu telah berupaya sedemikian rupa untuk menyapa para aktivis-aktivis. Lalu tadi terkait Katolik tidak mendapatkan tempat, kemudian tidak diperhatikan negara. Saya kira itu hanya pandangan sempit kita. Kita harus berpandangan lebih luas. Bagaimana kita pun juga didukung sedemikian rupa untuk kemudian tetap boleh beribadah, meskipun tidak bisa kita pungkiri di beberapa tempat oleh karena, kalau boleh saya katakan, oknum-oknum, orang-orang yang berkepentingan, oknum-oknum yang kemudian tidak memang mendasarkan pada hukum, itu kemudian menghalangi gereja mungkin dalam pembangunan, dalam peribadatan. Di Bandung, saya merasakan bagaimana pendidikan agama Katolik itu di sekolah negeri itu tidak secara mudah didapatkan daripada mungkin di Keuskupan Agung Semarang. Saya pernah sekolah juga di Jogja dan saya merasakan ada sapaan agama, pelajaran agama. Namun di sini secara mandiri gereja-gereja itu menyelenggarakan sekolah-sekolah di hari Sabtu dan Minggu agar anak-anak yang tidak mendapatkan pelajaran agama Katolik kemudian boleh tetap mendapatkan pelajaran di gereja. Dalam titik tertentu kita harus atau bersabar dengan kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat kita masing-masing. Namun kita tidak bisa kemudian menutup harapan bahwa negara ini akan memojokkan kita. Saya kira tidak. Gereja tetap, negara, pemerintah tetap secara adil berupaya agar pemeluk agama itu mengupayakan agar bisa tetap beribadah dan menjalankan kewajibannya. Lalu terkait apa yang disampaikan aktivis dari Mater Dei tadi ya, ketika menggunakan nama baptis, kemudian ada perlakuan khusus, lalu juga tidak tahu tadi soal OSIS tadi, kemudian tidak mendapatkan jabatan atau apa ya. Saya kira ini juga fenomena yang mungkin ada di beberapa tempat, namun tidak seluruhnya. Saya masalahnya dulu sekolah negeri, dan saya bisa ditunjuk sebagai ketua OSIS. Katanya sih jarang atau belum pernah ada yang ketua OSIS Katolik gitu ya. Namun saya menyadari, mengalami bahwasanya sekolah-sekolah, terlebih ya sekolah negeri, itu tetap menjaga objektivitasnya, tetap menjaga kebebasan, kesetaraan bagi para siswanya. Meskipun saya menyadari, tidak bisa memungkiri, ada beberapa kejadian-kejadian yang dimana beberapa saudara kita yang kemudian malah dijauhi dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus kita lakukan berhadapan dengan hal-hal tersebut? Kok rasa-rasanya dipojokkan? Tadi sempat dikatakan gereja sudah peduli sama negara, tapi negara tidak peduli dengan gereja. Kalau kita berbicara soal negara, tidak bisa kita lepaskan bahwa itu juga kita. Apa yang kita lontarkan, kritikan kita terhadap bangsa ini, itu juga lontaran bagi kita semua. Dan apa yang harus kita lakukan dengan situasi yang kadangkala memojokkan? Kalau boleh saya kutip apa yang disampaikan oleh para uskup tadi, marilah dalam situasi yang tidak mudah, kita berusaha untuk tetap mencari budaya-budaya alternatif
cara-cara celah-celah di mana kemudian bisa memberikan wadah jalan bagi kita untuk tetap mengekspresikan iman kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mudah ternyata mendapatkan pelajaran agama di sekolah negeri, di ini berdasarkan sharing ya, memang itu di sekolah negeri di sini. Namun kemudian secara mandiri, gereja itu membuat kelas-kelas, kalau yang saya alami di Santo Martinus Margahayu ini, di gereja itu ada kelas-kelas gitu ya. Dan di sana juga ada para katekis yang siap sedia memberikan pelajaran setiap hari Sabtu maupun Minggu. Dan itulah upaya-upaya, kalau boleh dikatakan, budaya alternatif yang diusahakan. Daripada diam, daripada kemudian hanya mengkritik tanpa memberikan solusi. Maka dalam kondisi tertentu, kita harus mengupayakan budaya-budaya tadi alternatif. Jalan-jalan keluar yang bisa kita tempuh. Lalu dari Bapak Sugiarto, terima kasih. Tadi telah semakin memperkaya pemahaman kita. Bagaimana berpolitik itu tidak sebatas terlibat dalam pencalonan sebagai anggota legislatif dan lain sebagainya. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, berpolitik artinya mau terlibat, mau berpartisipasi demi tujuannya, yaitu mendapatkan kedamaian, keadilan, kesejahteraan bagi semakin banyak orang. Dan ketika Bapak Ibu sekalian tadi dicontohkan ya, ada kesempatan untuk dicalonkan menjadi RT, RW, atau pengurus, bendahara, dan lain sebagainya. Semoga Bapak Ibu tidak alergi. Semoga Bapak Ibu tidak kemudian menolak. Itulah ajang bagi kita untuk bersosialisasi, ajang bagi kita untuk kemudian menunjukkan keutamaan-keutamaan Kristiani. Saya awalnya dulu, Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, sekaligus sedikit sayang ya. Saya nggak mau menjadi anggota TNI, mengikuti pendidikan, gulung-gulung, harus menguruskan berat badan. Saya nggak mau sebenarnya. Namun ketika saya kemudian merenungkan dalam doa, ternyata dalam karya pelayanan itu, ada umat, ada domba yang harus digembalakan, ada tugas yang harus disapa, dikerjakan. Maka itulah yang kemudian menjadi semangat saya untuk tetap menjalani pendidikan dan menjalani perutusan. Itu Bapak Ibu, Bu Dewi, aktivis dari Mater Dei tadi, dan juga Pak Sugiarto. Sekian Pak Yusef. Ya, terima kasih Romo. Kita masih ada waktu sekitar setengah jam. Kita buka satu sesi lagi pertanyaan untuk tiga penanya. Kita buka satu sesi lagi untuk tiga penanya. Saya persilahkan. Ya, monggo, Bu atau Mbak Ingrid ini. Ayo, Mas Tri, jangan lupa. Baik, dari Bu Mbak Ingrid, kemudian nanti disusul aktivis kemasyarakatan Mater Dei. Silakan. Sugeng dalu Romo, sugeng dalu Bapak Ibu, saya berkah dalam Gusti. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Bisa Bu, bisa. Bisa terus. Ya siap. Salam kenal Romo, nampaknya kita satu kabupaten West Rock, saya di ujungnya utara. Saya dari Sendang Sono, Romo. Merah. Ya, saya juga dapat undangan dari Mas Nuki dari Paroki Duren Sawit. Terima kasih Mas Nuki. Satu hal sebetulnya, dua hal yang ingin saya tanya ke Romo. Yang pertama adalah, apa
sebetulnya yang mendasari Romo akhirnya merasa terpanggil untuk ya di sini. Aku perlu di sini, aku lalui berguling-guling yang tadi barusan dijawab, tapi saya pengen lebih apa ya, sebetulnya wahinya Romo itu apa gitu. Jadi momen yang tepat di mana Romo menemukan bahwa ya inilah jalanku, inilah panggilanku yang memang perlu aku lalui, sehingga itu mendasari ketangguhan Romo untuk sampai di detik ini Romo hadir sebagai TNI, tetapi sekaligus juga sebagai perwakilan gereja, yaitu pastor biarawan gitu Romo. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan tadi ada Bapak yang pakai blangkon, yaitu lambang persaudaraan ya. Jadi Nyun Sewu, saya lupa namanya, tapi bahwa saya hanya ingin menegaskan dan sekaligus juga apa ya, bahwa kita itu ketika mengatakan bahwa bagaimana perhatian gereja terhadap negeri ini atau negara ini terhadap gereja, kembali kepada mindset kita, apakah kita berpolitik itu hanya memang sebatas partai. Kalau memang pikiran seperti itu, akhirnya kita sendiri yang mempersempit lingkup atau ruang gerak kita. Tetapi kalau kita merasa bahwa saya secara pribadi, saya adalah bagian dari anggota masyarakat secara umum, maka apapun yang melatar belakang, atau saya Katolik, ya justru inilah kekhasan saya Katolik, dan saya ingin menjadi garam dan terang. Hanya memang de facto, Romo, ini juga yang saya alami, saya tinggal di Bintaro, di Tangerang Selatan. Apa ya, banyak dari warga-warga kita, gereja, yang ketika ditunjuk menjadi ketua RT, ketua RW, atau di dalam tugas-tugas kemasyarakatan itu, merasa takut. Takut kalau, apa ya, ada banyak alasan sebetulnya, tapi yang ingin saya tanyakan lebih-lebih, apakah ada mungkin perhatian dari gereja atau dari para klerus ya, untuk memberikan pembekalan secara khusus kepada umat terpilih atau umat yang mau menggunakan sarana atau wadah diskusi atau wadah semacam ya Romo, untuk membuka mindset bahwa ya inilah salah satu. Jadi usulan saja, apakah dimungkinkan nanti kepada penyelenggara Zoom ini, kepada pemerhati-pemerhati lingkungan, dan memberikan motivasi kepada kami sebagai awam, sebagai umat biasa, supaya kita tuh punya keberanian yang kuat untuk benar-benar melebur di dalam dinamika masyarakat secara umum. Matur sembah nuwun, berkat dalem Gusti sing dalu. Terima kasih, Bu Ingrid. Kita lanjutkan ke aktivis kemasyarakatan Mater Dei, kemudian nanti terakhir Ibu Indrawati Kusbintoro Singgih. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ikut dalam pertemuan ini sungguh merasa dikembalikan pada masa-masa terdahulu, di mana gereja mau tidak mau harus berkiprah dalam kehidupan politik, khususnya di Indonesia. Jadi memang gereja tidak boleh absen, ngomong dan Pak Yosef Sulistyo, karena suka atau tidak suka, sekarang ini kaum muda sudah harus mempersiapkan diri untuk kehidupan bernegara dan berbangsa untuk masa yang datang. Kalau tidak, mulai dari tingkat RT pun kita akan dilibas. Saya pernah membaca di TikTok bahwa kader partai tertentu sudah mulai supaya orang Kristiani jangan sampai jadi RT. Ya, kalau ada kesempatan jadi ya RT atau RW ataupun terlibat dalam organisasi kemasyarakatan tingkat kelurahan itu sangat bagus. Kebetulan saya sendiri sampai sekarang karena faktor usia mengalami degradasi ya dalam aktifan, sekarang menjadi pengurus RW. Tidak seperti dulu, di sini angkatan saya lantaran
Pak JP Suprianto ya, itu dulu sama-sama aktif tahun 98. Jadi kami waktu itu ikut proses reformasi, walaupun kami itu karyawan swasta dengan Romo Pujo, lalu waktu itu Awam itu lucu sekali ya, karena waktu mengeluarkan suatu statement ataupun suatu sikap di RRI, Awam itu tidak ada yang berani. Kemudian Romo Pujo mengambil satu sikap, ya sudah, saya mewakili gereja untuk tingkat Keuskupan Agung Semarang di RRI. Jadi memang dari kecil, kalau kebetulan punya talenta dari orang tua yang tidak di bidang politik, tidak harus politik praktis, tetapi politik untuk mensejahterakan atau menimbulkan suatu rasa nyaman atau keadilan bagi masyarakat di sekitar. Karena kalau tidak, ya orang Katolik tidak akan merasa nyaman dimanapun dia berada. Paling gampang adalah kalau kita enak-enak tidur gitu ya, lalu ada suara masjid yang kencang mengganggu kita, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal itu? Jadi mau tidak mau kita itu harus terlibat di tengah masyarakat yang paling kecil. Kalau enggak ya kenyamanan kita sebagai warga negara, kita akan merasa ada ketidakadilan ya. Lonceng gereja nanti kencang sedikit mengganggu. Sedangkan corong umat beragama lain pun dalam volume yang tidak terukur akan kita dengarkan sedemikian keras sehingga kita tidak. Ringkas kata, memang gereja harus politik dalam arti mensejahterakan umat manusia. Itu tujuan yang baik. Jangan sampai terjebak pada politik kepentingan sesaat ataupun politik untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Kita tidak akan menang karena melihat kuantitas kita, proporsi kita dalam masyarakat Indonesia adalah sedikit, tetapi yang penting garam gereja itu harus dirasakan di tengah masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk teman-teman yang lebih muda bisa belajar bersama. Terima kasih Romo, terima kasih Pak Christian. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke Bu Indrawati. Terima kasih. Kusdiantoro. Silakan Ibu. Selamat malam Romo Paulus Ardi. Kalau boleh di-sharingkan, saya tentang kelas-kelas sekolah tadi katekis. Jadi saya dari paroki Gereja Katedral Semarang. Waktu saya melihat pada komuni pertama anak-anak itu hanya diberi pelajaran agama Jumat sore kalau nggak salah. Kemudian saya pergi ke Gereja Kemakmuran, kebetulan saya ada di Jakarta. Di sana diberi setahun dan dimulai 7:30 pagi agar bisa dilanjutkan untuk misa pagi 8:30. Kalau di Gereja Katedral Semarang itu hanya 1/2 tahun dan Jumat, tidak tahu kalau misalnya orang tuanya tidak mengajak pergi ke gereja Minggu, anaknya enggak mau ikut dan segalanya. Mungkin Romo Paulus Ardi bisa sharing dengan gereja yang tadi banyak kelas tadi untuk pelajaran agama anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Indrawati. Silakan Romo untuk berkenan menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah kembali memberikan tanggapan. Mbak Ingrid, lalu tadi ada Bapak dari Mater Dei, lalu Bu Kusdiantoro dari Katedral Semarang ya. Tadi ditanyakan soal bagaimana terpanggil menjadi imam di militer. Kalau ditanya seperti itu, sejatinya saya tidak mempunyai keinginan seperti yang saya sampaikan.
Bahkan ketika ditawarkan kepada saya mencoba untuk mengelak makake. Makake itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa Pak Yusuf? Makake. Ya. Mengusulkan orang kan ngumpankan ya, gawe umpan. Ya, joroke. Ya. Saya menunjuk teman-teman saya yang sekiranya lebih atletis, lebih mumpuni ya. Namun kemudian saya sampai pada titik kesadaran. Sebenarnya ketika saya menjalani pendidikan di seminari menengah maupun seminari tinggi, telah banyak dukungan dari umat, telah banyak dukungan dari keuskupan seminari itu untuk mendukung pendidikan saya. Maka sebuah kesombongan, kemudian ketika saya menolak permintaan dari Romo Joko waktu itu sebagai tim personalia bersama Bapak Uskup, sebuah kesombongan bagi saya ketika saya menolak. Namun memang butuh proses. Kemudian saya sampai pada sebuah refleksi. Saya mengatakan, ya kalau gereja membutuhkan, maksudnya di TNI membutuhkan, maka saya akan mempersiapkan. Itulah yang saya lontarkan, ungkapkan waktu itu. Meskipun nampaknya indah, gitu ya. Namun kemudian saya belajar untuk memang menekuni, mentaati apa yang disampaikan oleh atasan saya. Harus menguruskan berat badan, harus memenuhi persyaratan-persyaratan, dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur ketika saya mentaati, menekuni panggilan ini, ternyata banyak hal-hal yang Tuhan tunjukkan pada saya. Saya boleh kemudian berdialog dengan tadi rekan teman-teman saya yang lintas agama, lintas budaya, lintas suku. Saya boleh pergi ke beberapa tempat luar Jawa. Bagi saya ini adalah pengalaman yang mencerahkan. Ternyata saya boleh menikmati pengalaman yang bagi saya luar biasa. Boleh berdampingan bersama anggota, rekan-rekan lain dalam profesi TNI ini. Itu kalau ditanya pengen sebenarnya tidak, tetapi saya menyadari ini adalah panggilan yang harus saya tanggapi karena saya merasa berhutang banyak terhadap gereja, dan saya merasa bahwasanya ada hal yang harus gereja lakukan. Wajah gereja harus ditampilkan di TNI. Betul. Lalu terkait pembekalan RT/RW, saya kira bagus. Dan di Kuskupan Agung Semarang saya pernah mendengarkan, juga mengetahui adanya itu pembekalan bagi RT/RW yang beragama Katolik. Saya kira bagus pula ketika di paroki, di kevikepan mungkin, itu juga diadakan lagi pembekalan-pembekalan bagi mereka yang mempunyai jabatan-jabatan seperti RT/RW. Lalu terima kasih dari Bapak yang dari Mater Dei. Ini Lamper Sari atau mana ya? Benar ya? Mater Dei. Betul. Ini nggak boleh absen. Benar. Gereja harus eksis. Jangan sampai gereja kemudian tidak diperhitungkan. Maka saya baru mensyukuri. Untung saya menanggapi apa itu tawaran dari Bapak Uskup untuk menjadi TNI. Kalau tidak mungkin Romo Yus akan pensiun dan kemudian tidak ada penerusnya. Dan kemudian mungkin gereja, wajah gereja tidak akan semakin nampak di profesi TNI. Maka gereja memang enggak boleh absen. Ketika Bapak Ibu ada kesempatan menjadi pengurus,
silahkan dimanfaatkan. Memang untuk menjadi aktivis, untuk terlibat, itu kemudian memang membutuhkan pengorbanan. Saya masih mengingat apa yang disampaikan oleh Kardinal Darmo Juwono dalam surat gembalanya. Dalam bahasa Jawa, tapi kemudian saya terjemahkan. Gereja itu harus berkorban darah kalau ingin berkembang. Gereja harus mau berkorban. Umat-umat harus mau berkorban. Dikatakan harus berkorban darah, bahkan. Itu memotivasi agar ada calon imam yang dari Indonesia, bukan hanya mengandalkan misionaris, itu konteksnya. Demikian pula dalam dunia kemasyarakatan, hendaknya juga ada umat yang harus berkorban. Jangan mengorbankan ya, tapi harus berkorban. Berkorban dari diri sendiri. Terlibat, ya resikonya kemudian mungkin harus membagi waktu dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi itulah usaha kita, meskipun kecil, meskipun sedikit, tetapi usaha untuk menghadirkan wajah gereja di tengah masyarakat. Dan juga pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan, jangan kemudian kita redup dalam menunjukkan keutamaan-keutamaan Kristiani. Meskipun kita tidak terlibat sebagai RT, RW, pengurus apa di masyarakat, namun jangan kemudian kita kendor dalam menunjukkan keutamaan Kristiani. Hari Minggu itu berangkat ke gereja. Harus berani menyampaikan, mohon maaf kami ada sembayangan, mohon maaf kami ada ibadah yang mana tidak ada alternatif lain. Karena dari situlah kemudian orang lain akan mengetahui, akan menghargai kita, menghormati kita. Oh, hari Minggu itu umat Katolik beribadah. Oh, kalau Rabu malam misalnya di lingkungan itu ya, ada rutinitas untuk doa. Oh, ada pendalaman kitab suci. Semoga keutamaan-keutamaan inilah yang harus senantiasa kita tunjukkan di tengah masyarakat. Kalau boleh dikatakan, jangan sampai absen. Lalu dari Ibu Indrawati Kusbintoro dari katedral tadi ya. Memang konteks di masing-masing paroki, keuskupan itu beda-beda. Ada keuskupan atau paroki yang sungguh masyarakatnya saling menghargai, menghormati, memberikan kesempatan bahkan. Namun juga ada pula masyarakat yang mungkin belum terbuka akan adanya ya tadi perbedaan yang ada. Pengalaman di Bandung sini, terlebih di Paroki Santo Martinus, ini siswa-siswa yang tidak mendapatkan pelajaran agama Katolik itu mendapatkan kelas pada hari Sabtu dan juga Minggu. Dan itu upaya dari para katekis, upaya dari orang tua untuk mau memperhatikan iman anak-anak. Dan pastinya juga agar anak-anak kemudian mendapatkan nilai di sekolahnya. Perbedaan intensitas pelajaran saya kira sangat fleksibel ya, dari paroki masing-masing bisa menyelenggarakan sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, tenaga pengajarnya. Saya tidak bisa kemudian menyamaratakan bahwa di Jakarta itu sama dengan di Bandung, Bandung sama dengan Semarang, di paroki Mater Dei sama dengan paroki mana, Klepu, paroki Promasan. Semuanya harus tergantung dengan konteksnya masing-masing, tenaganya, juga siswa-siswanya, murid-muridnya. Namun yang penting adanya tanggung jawab dari kita, orang-orang yang dewasa ini, untuk mau peduli terhadap iman anak-anak. Ketika menjadi frater, saya sangat bersyukur ketika hari Jumat saya boleh berkeliling ke sekolah-sekolah negeri untuk memberikan pelajaran agama bagi anak-anak.
di beberapa sekolah negeri di Jogja. Dan semoga para orang tua tidak acuh terhadap sekolah yang dijalani oleh anak-anaknya. Mohon dipastikan agar anak-anak kita mendapatkan pelajaran agama Katolik. Dan kalaupun tidak mendapatkan, semoga kita mau mencari jalan-jalan alternatif agar anak-anak kita, orang-orang yang dipercayakan kepada kita itu mendapatkan pembekalan rohani. Demikian Bapak Ibu tanggapan dari saya. Saya kembalikan Pak Yusuf. Terima kasih Romo tanggapannya. Jadi tiga-tiganya sudah ditanggapi semua. Kalau kita melihat diskusi yang berkembang ini tadi, dari kesimpulan yang mungkin tadi saya rumuskan, saya tarik, yang ditambah dengan diskusi ini tadi, maka menjadi sesuatu yang kontekstual apa yang disampaikan oleh Monsinyur Ignatius Suhario. Seperti tadi yang disitir oleh Romo Paulus Tri Adianto, bahwa ketika seseorang mengalami kesulitan untuk mendirikan tempat ibadah dan juga beribadah, dan menyampaikan pada Monsinyur, beliau mengatakan sejauh mana serawung dari umat ini dengan masyarakat di sekitarnya. Saya rasa memang kuncinya di situ. Saya mendampingi beberapa kelurahan, dalam hal ini Iska ya, mendampingi beberapa wilayah, di mana di wilayah itu kita mencoba untuk memotivasi umat kita supaya mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan hasilnya sungguh luar biasa, bahwa hampir semua posisi-posisi kunci akhirnya dalam kelurahan tersebut itu memang dipercayakan pada orang-orang Katolik. Tentunya dengan kapasitas dan kualitas tertentu, tidak semua orang ya, tapi artinya kalau kita mau berlatih, dan sebenarnya kita ini sudah dilatih melalui pertemuan-pertemuan tematis sesuai kalender liturgi gereja, sebenarnya umat sudah dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan sistematis, sehingga tidak sulit mereka sebenarnya untuk memimpin lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Ini pengalaman kami, dan itu sebenarnya bisa terwujud. Dan tadi jika ada harapan untuk pendampingan atau pelatihan untuk RT/RW dan aktivis kemasyarakatan lainnya, sebenarnya PK3 kita juga sudah, saya lihat beberapa sudah beberapa kali saya lihat sudah memprogramkan untuk pendampingan RT/RW. Cuma mungkin sampai saat ini belum bisa terlaksana, mungkin karena satu dan lain hal. Tapi kami dari teman-teman ISKA Jawa Tengah, khususnya dimotori oleh teman-teman ISKA di Semarang, saat ini mulai menyusun satu program begitu, modul untuk pendampingan bagi RT/RW yang beragama Katolik. Sebenarnya tidak cuma RT/RW, tapi aktivis kemasyarakatan, baik tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota yang beragama Katolik, kita siapkan modul untuk sebagai bekal mereka untuk bergerak di tengah masyarakat. Dan semoga modul ini bisa segera kita selesaikan, dan kami akan sampaikan nanti melalui paroki-paroki, barangkali ada paroki yang memerlukan, kami siap untuk memberi, melakukan pendampingan dan pelatihan, sekaligus nanti pendampingan secara rutin dalam 2 atau 3 bulan. Sehingga pendampingan RT/RW ini bisa berjalan secara terus-menerus. Harapannya dengan semakin banyak umat kita yang bisa terlibat di kemasyarakatan, maka kendala-kendala yang tadi kita khawatirkan dan
beberapa juga membuat umat kita menjadi sulit, itu pelan-pelan bisa kita atasi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dalam pertemuan kita malam hari ini. Kami sangat mengucapkan terima kasih pada Romo Paulus Tri Adianto dan juga Romo Suster Bruder Bapak, Ibu, serta rekan-rekan UMK sekalian yang sudah terlibat dalam katekese kebangsaan kita pada malam hari ini yang sudah sampai pada sesi yang kelima. Untuk selanjutnya kita akan menyampaikan penghargaan pada Romo Paulus Tri Ardianto dari Sekretariat Bersama Indonesia Damai Kevikepan Semarang. Setelah itu kami persilakan dari Sekber jika ada pengumuman untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman yang hendak disampaikan. Dan nanti kita tutup dengan doa. Dan sekaligus mohon berkat melalui Romo Paulus Tri Ardianto. Ini Romo, sebagai ungkapan terima kasih kami. Kami sampaikan piagam ini pada Romo. Kiranya Romo berkenan untuk menerimanya. Terima kasih. Saya ucapkan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dan juga pastinya juga belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Pastinya ini menjadi bekal dan juga pastinya bermanfaat dalam karya saya. Senantiasa mohon doanya, semoga saya menjadi berkat bagi semakin banyak orang, terlebih dalam karya pelayanan ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Romo. Selanjutnya pada Mbak Yuliana Restu Wulandari, barangkali ada pengumuman yang tidak disampaikan dari Sekretariat Bersama Indonesia Damai Kevikepan Semarang. Baik, terima kasih Pak Yosef. Romo Paulus matur nuwun untuk ilmu yang boleh kami terima pada malam hari ini. Bapak Ibu, Suster, Bude Romo, kita akan berjumpa lagi Kamis kedua bulan Agustus nanti bersama untuk edukasi kebangsaan yang ke-6 gitu berarti ya. Kita akan bersama Romo Didik Cahyono dengan tema gereja apa ya? Saya kok lupa ya. Sebentar saya lihat dulu. Bersaudara, gereja bersaudara. Gereja bersaudara, nggih. Oh iya. Wah, Romo malah yang ingat ya. Baik, kita bertemu lagi bulan depan bersama Romo Didik dan kita masih ada kesempatan nanti sampai bulan Desember untuk berdiskusi bersama, untuk belajar bersama di dalam acara edukasi kebangsaan yang diadakan oleh Sekber Indonesia Damai dari Kevikepan Semarang. Sekali lagi kami dari Sekber mengucapkan terima kasih pada Romo Paulus yang sudah meluangkan waktunya bagi kami di tengah kesibukannya yang begitu luar biasa, masih memberikan sharing juga ilmu-ilmu yang boleh kami terima malam hari ini. Begitu Pak Yosef, ya, untuk doa penutup penjenengan atau Mas Awi? Sekalian ya, bagi tugasnya gitu. Baik, kita akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Monggo kita siapkan hati kita. Romo nanti mohon berkat ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Kami berterima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada kami yang boleh hadir, boleh terlibat di dalam ruang virtual ini
untuk bersama-sama belajar di dalam edukasi kebangsaan. Banyak sekali yang boleh kami peroleh pada malam hari ini melalui gembala kami, Romo Paulus Tri Ardianto. Kiranya apa yang sudah kami peroleh pada malam hari ini dapat menjadi bekal bagi kami untuk terlibat di dalam masyarakat, untuk bisa menghadirkan wajah kasih Tuhan di dalam masyarakat. Dan kiranya kami menjadi semakin mantap melangkahkan kaki kami, menjalani perutusan kami, baik di dalam lingkungan gereja kami sendiri, maupun di lingkungan masyarakat, dan menjadi berkat bagi semuanya. Kini kami akan meninggalkan ruang virtual ini untuk kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya berkat-Mu selalu menyertai kami, juga di dalam istirahat kami nanti. Sehingga besok pagi kami dapat bangun dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan memulai aktivitas bersama dengan berkat-berkat yang boleh kami terima. Bapa, kini kami mohon penyertaan-Mu melalui berkat dari gembala kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Dan bersama roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, keterlibatan, kepedulian kita untuk masyarakat dan negara kita, serta istirahat kita di malam hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matur nuwun, Romo. Nuwun, Bapak Ibu sekalian. Nuwun, matur nuwun. Semuanya. Terima kasih, Romo. Siap. Saya dari Bandung. Wih. Matur nuwun. Karo gimana? Paulus. Oh, Paulus. M. Tuhan. Terima kasih, ya. Romo. Bapak Ibu, kita bersama dulu. Oh ya, kita foto bersama, Ji. Masih ada yang di sini, Mas Nurman yang ya akan membantu untuk baik. Mohon Bapak Ibu untuk open cam sejenak. Silakan open cam. Dari ruang 1. 1, 2, 3. Ruang kedua. 1, 2, 3. Atau nuwun. Ruang ketiga Dewi. Pak Kiarto sendiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mater Dei, Pak Yosef. Terima kasih Laksono, Pak Sugiarto, Bu Irin.